Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 4 Jun 2024. Kita ke berita utama. Malaysia memerlukan reformasi sistem persaraan sebelum mencapai status negara menua pada tahun 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara sedang menuju penuaan yang mendadak mengendasi negara yang mempunyai kekayaan, infrastruktur dan dasar yang lebih maju untuk menghadapi fenomena ini. Menurutnya lagi, kerajaan bakal memperluaskan lagi pelindungan KWSP secara berperingkat supaya lebih ramai rakyat dapat menjadi sebahagian daripada ekosistem KWSP. Ini akan memastikan lebih ramai rakyat Malaysia dapat mengumpul simpanan persaraan yang mencukupi untuk hari tua mereka. Ibu bapa kanak-kanak lelaki autism Zain Ryan Abdul Matin yang direman 7 hari bagi siasatan lanjut sudah melantik peguam baharu bagi mewakili mereka. Datuk kepada kanak-kanak itu, Zahari Muhammad Reba mengesahkan dia sudah melantik peguam baharu. Terdahulu, peguam mewakili ibu bapa Zain Ryan yang kini ditahan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan memaklumkan beliau tidak lagi mewakili mereka bermula hari ini. Mahmud Jumaat dari Tetuan Emir Mahmud Enko berkata beliau tidak lagi mewakili ibu bapa Allahyarham Zain Ryan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Sebelum ini, Mahmud dilantik keluarga ibu bapa Zain Ryan selepas pasangan berusia 28 tahun itu ditahan polis di kediaman keluarga mereka di Puncak Alam Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan dilaporkan berkata ibu bapa kanak-kanak terbabit direman seminggu bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Mayat Zain Ryan ditemui di saliran air kira-kira 200 meter dari rumahnya pada pukul 9 malam 6 Disember lalu dan disahkan dibunuh berdasarkan hasil bedah siasat yang menemukan kesan kecederaan pada leher serta badannya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan kes saman Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung isu kronisem selepas peguam bekas Menteri Kesihatan itu menarik diri daripada mewakilinya. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Zulkifli memaklumkan beliau menarik diri daripada mewakili plaintif dan permohonan itu tidak dibantah oleh peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafie yang mewakili bekas Perdana Menteri. Mahkamah turut melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan selama 3 hari sehingga Khamis ini dan menetapkan tarikh baharu pada 5, 6 dan 7 Mac 2025 manakala pengurusan kes ditetapkan pada 10 Julai ini. Zulkifli selaku plaintif mendakwa Najib telah memuat naik satu hantaran fitnah di Facebooknya pada 24 Ogos 2020 mengenai isu kronisme berserta satu lampiran paparan skrin artikel sebuah akhbar tempatan bertarikh 28 Januari 2019 dengan gambar wajah plaintif. Plaintif mendakwa Najib telah menerbitkan hantaran fitnah itu dengan niat untuk menyerang peribadinya, menjatuhkan maruah serta mengaibkannya dan ia adalah bermotifkan politik yang secara nyata berniat untuk memfitnah serta menjejaskan reputasinya. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri dalam penyataan pembelaannya mendakwa hantaran mengenai isu kronisme di akaun Facebooknya tiada kaitan dengan bekas Menteri Kesihatan itu. Polis mengesahkan telah menerima laporan mengenai pergaduhan membabitkan dua lelaki tempatan di sebuah kedai makan Jumaat lalu. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlan Abdul Hamid berkata pihaknya menerima satu rakaman video tular berdurasi hampir 2 minit yang dimuat naik ke dalam laman Social X berhubung kejadian itu kira-kira pukul 2 petang semalam. Simakan lanjut mendapati kejadian tersebut berlaku pada 31 Mei lalu iaitu kira-kira pukul 4 pagi di sebuah kedai makan di Georgetown yang melibatkan dua lelaki tempatan. Menurut Razlam, kes tersebut kini disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Dalam peri itu, beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi serta tidak menularkan lagi rakaman klip video berkenaan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka deutusan.com.my. Seorang kontraktor dan penjawat awam dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Melaka atas pertuduhan memperdayakan seorang wanita bagi mendapatkan gelaran darjah kebesaran Datuk palsu 7 tahun lalu. Tertuduh Lau Kiasing, 58 tahun dan Razizam Ali, 42 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus tiga pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Berdasarkan tiga kertas pertuduhan, tertuduh dengan niat bersama memperdayakan Syed Ziang Lin, 38 tahun untuk memasukkan wang berjumlah RM47,000 ke dalam akaun milik Kiasing bagi mendapatkan darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk antara 1 Januari 2017 hingga 30 November 2018. Sabit kesalahan, kesemua tertuduh berdepan hukuman penjara tidak kurang 1 hingga 10 tahun maksimum serta sebatan dan boleh dikenakan denda mengikut Seksyen 420 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah membenarkan jaminan RM30,000 terhadap Kiasing, manakala Razizam dikenakan RM15,000 jaminan bercagar dan RM15,000 tidak bercagar. Di samping itu, mahkamah turut membenarkan syarat tambahan seperti dipohon pendakwaan dan menetapkan 5 juradepan untuk serahan dokumen. Saya sudah lama move on dan cuba hidup tenang. Demikian jawapan pelakon Bella Astilah yang menegaskan sudah meneruskan hidup dengan tenang tanpa Alif Aziz setakat ini. Selain mengakui berasa kesal dengan dakwaan sudah berbaik dengan suaminya itu. Kecewa banyak fakta diputar belik banyak pihak ketika ini, Bella atau Dayang Ara Nabilah Awang Astilah, 30 tahun berkata dia hanya meminta orang ramai berhenti mengecamnya disebabkan dakwaan tersebut. Dalam pari itu, dia menegaskan tindakan menolak untuk ditemu bual sejak kebelakangan ini kerana enggan timbul spekulasi sebegitu yang dicetuskan oleh portal-portal berita. Semalam, Bella menjawab kepada Cosmo Online enggan mengulas dakwaan mengenai sudah berbaik dengan Alif dan kini lebih selesa memberi tumpuan terhadap kejayaan seninya termasuk pelancaran single bersama adiknya Didi Astilah. Pada 13 Mac lalu, Bella mengejutkan ramai apabila nekat memfailkan cerai terhadap Alif di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan selepas aktor itu ditangkap kalwat dengan aktris Rohainis pada 9 Mac lalu. Kes tuntutan perceraian yang sepatutnya berlangsung hari ini ditunda dan disambung semula pada 13 Jun ini. Berita dunia, seorang penjual makanan di Thailand tular dalam media sosial berikutan wajahnya yang mirip watak filem ikonik John Wick lakonan Keanu Reeves. Ramai netizen bergurau kononnya dia mempunyai satu misi baharu di Thailand, malah ada yang menyatakan pembunuh berseri itu sudah bersara dan mahu hidup tenang sebagai penjual makanan jalanan. Lelaki misteri itu turut mendapat perhatian saluran berita utama di negara itu yang berusaha mengenal pasti identitinya sebelum seorang wanita tampil mendedahkan kembar John Wick itu adalah suaminya yang berasal dari Jerman. Wanita yang digelar Tuk berkata dia menyedari persamaan suaminya dengan Keanu Reeves dan mencadangkan dirinya menukar gaya untuk kelihatan lebih mirip. Beberapa video yang memaparkan suaminya yang dikenali sebagai Andres berjaya mendapat lebih 4.7 juta tontonan sehingga menjadikan dia selebriti tempatan. Penduduk daerah Menteng dalam wilayah Jawa Barat resah apabila suara wanita menjerit seperti kesakitan didengari menjelang tengah malam. Berdasarkan video yang tular di media sosial, rakaman suara jeritan tersebut kedengaran jelas dan berlarutan selama beberapa saat. Menurut keterangan video, suara menyeramkan itu didengari selama beberapa hari pada waktu sama.
iaitu sekitar pukul 11.46 malam waktu tempatan. Ketua Perhubungan Awam Polis Kota Bogor, Inspektor Eko berkata pihaknya melakukan siasatan di lokasi rakaman, namun sehingga kini tiada pengesahan dibuat mengenai punca suara tersebut. Video itu menjadi tular dan menerima pelbagai komen warganet, dengan ada yang mendakwa bahawa ia adalah suara musang dan bukan manusia. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di Hujung Jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, kerajaan memutuskan kadar baharu cukai jalan atau lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan motor elektrik EV bermula 1 Januari 2026 akan ditentukan mengikut kuasa motor elektrik masing-masing yang digunakan. Lebih menarik, kadar fee LKM itu jauh lebih murah berbanding kadar sedia ada dengan pengurangan fee sehingga 85%. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata kadar fee itu akan meningkat selaras dengan kenaikan kuasa motor elektrik dan ia terpakai kepada kenderaan motor tanpa pelepasan ZEVs dalam kategori Pure Battery Electric Vehicle PBEV dan Fuel Cell Electric Vehicle FCEV sahaja. Katanya, tahap penggunaan kenderaan elektrik di Malaysia menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun lalu susulan dasar kerajaan memberi pengecualian pelbagai duti, cukai dan fee yang berkenaan. Bagaimanapun, Locke berkata secara keseluruhannya, tren pertumbuhan EV di Malaysia masih di peringkat awalan dan pengecualian kadar fee LKM kepada kenderaan EV dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 lalu serta akan tamat pada 31 Disember 2025. Kerajaan masih membuat kajian berhubung skim latikan tetap penjawat awam bercarum bagi menggantikan skim pencen di bawah kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Latikan tetap bercarum merupakan satu kaedah baharu di bawah SSPA, iaitu latikan tidak berpencen dan pengambilan pada tahun ini adalah secara kontrak, hanya bersifat sementara sebelum penetapan kaedah baharu lantikan tetap dimuktamadkan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Sri Wan Dahlan Wan Abdul Aziz berkata, kajian yang sedang dijalankan ini tidak akan menjejaskan pencen pegawai awam sedia ada dan terpakai kepada lantikan baharu sahaja. Menurutnya, kaedah baharu pelantikan tetap ini adalah penambahbaikan terhadap sistem saraan perkhidmatan awam untuk memacu kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam. Kerajaan sebelum ini memaklumkan inisiatif itu selaras dengan komitmen negara dalam menangani isu peningkatan tanggungan pencen untuk menjaga kebajikan pegawai awam selari dengan aspirasi Malaysia Madani. Berita sukan, skuad hoki kebangsaan sekali lagi dihambat kekecewaan apabila tewas ke atas Perancis 3-1 pada aksi kedua kumpulan B Piala Negara-Negara 2024 di Stadium Hoki Gniezno, Poland. Keputusan itu menyaksikan skuad negara di bawah kendalian Sarjit Singh berada di tangga ketiga kumpulan dengan hanya satu mata selepas seri dengan Pakistan Sabtu lalu. Perancis terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit kelima menerusi Timothy Sleiman yang menyempurnakan pukulan sudut penalti sebelum Malaysia menyamakan kedudukan menerusi penyerang sensasi negara Faizal Sa'ari meledak gol padang pada minit ke-28. Memasuki separuh masa kedua, Perancis menyekat kat kemarahan Spirit Tigers menerusi jaringan Francois Goyet hasil gol padang pada minit ke-43 sebelum Etienne Tineves menyempurnakan penalti pada minit ke-60. Bagi perlawanan terakhir kumpulan B, skuad negara dijadualkan bertemu Kanada pada Rabu ini.
Penantian 12 tahun Real Madrid untuk mendapatkan khidmat Kylian Mbappe akhirnya membuahkan hasil setelah bintang Paris Saint-Germain PSG itu mengikat kontrak selama 5 tahun bersama kelab gergasi Eropah tersebut. Sementara itu, Mbappe mengakui sangat teruja serta menganggap impian menjadi kenyataan dapat menyertai kelab tersebut dan tidak sabar untuk beraksi bersama juara Liga Juara-Juara Eropah UCL sebanyak 15 kali itu. Penyerang sensasi dari Perancis itu juga bersetuju untuk berpindah ke Real pada Februari lalu dan akan membuat pengumuman meninggalkan PSG pada penghujung musim ini. Real yang baru memenangi Liga Juara-Juara ke-15 dengan kemenangan 2-0 ke atas Borussia Dortmund mengesahkan perpindahan Mbappe sebelum pemain berstatus bintang itu terbabit dalam perlawanan persahabatan Pra-Euro 2024 yang bakal berlangsung pada Jun ini. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 5 Jun 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.